warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke rancangan bersama Dr. Helmy. Dan minggu lepas kita telah melihat kerangka inovasi PDPR Apple Professional Learning yang mengandungi 10 elemen dan 6 aplikasi dan juga 2 kurikulum. Dan 2 kurikulum itu termasuk Everyone Can Code and Everyone Can Create daripada Apple. Okay. So, minggu lepas juga kita telah melihat 4 perkara iaitu pedagogi imersif, komposisi muzik, augmented reality dan lukisan digital beranimasi. Dan minggu ini apa yang kita akan lihat adalah 6 perkara iaitu mixed reality, penceritaan digital, green screen video, rakaman digital, buku interaktif dan pengajaran alternatif. Jom kita lihat. Dan inilah kerangka inovasi PDPR Apple Professional Learning. Dan minggu lepas kita telah lihat pedagogi imersif, komposisi muzik, augmented reality dan lukisan digital beranimasi. Minggu ini kita akan lihat 6 perkara lagi iaitu mixed reality video, penceritaan digital, green screen video, rakaman digital, buku interaktif dan pengajaran alternatif. So, apa yang anda boleh buat dalam klip ni, anda boleh menggunakan Memoji. Alright, itu yang first yang kita nak try. Memoji ni dia buka you punya muka. Kita boleh menggunakan avatar. Alright, okay. Menggunakan muka sendiri ataupun maybe kita nak menggunakan dinosaur ke apa ke. So, let's try that out. Dan nampaknya saya dah buka muka saya kepada avatar. Avatar muka besar sikit. Okey, dan ini adalah satu filter di mana kita boleh menggunakan video-video filters dan menggabungkan dengan emoji tadi. So kalau nampak emoji saya adalah alien, alright. Hai semua, saya dalam misi mencari satu lab yang mempunyai satu equipment ataupun tool yang membolehkan kita ke masa lampau, masa lepas. Ini macam Back to the Future dan kita akan lihat di mana lab tersebut. Alright. Saya masih di luar. Saya mencari lab. Oh, nampak ada tulisan hijau ni. Kemungkinan dia di sini. Jom, kita ke sana. Okey, dan ini apa nama yang saya nampak dalam lab ni. Nampaknya tak ada orang. Tapi nampaknya ada satu mesin di sini. Mungkin inilah mesin yang dicari-cari. Jom kita lihat. Nampaknya ada beberapa butang di sini. Saya pun tak tahu mana satu nak tekan. Hijau, merah, biru. Yang masa kita nak tekan ni. Saya cuba merah lah ya. Dan nampaknya saya telah dibawa ke masa depan. Ialah Parameswara. Tapi apa yang kita lihat di situ adalah satu orang kata pencetus kepada pelajar. Kita nak tarik minat mereka, kita nak libatkan mereka. Bagaimana kita nak buat? Mungkin kita boleh gunakan sebagai apa, sebelum kelas bermula ataupun pada awal kelas kita memperlihatkan video tersebut. Kita lihat, okay, jom tonton video ni, pelajar-pelajar semua jom lihat video tersebut. Dan mungkin aktiviti yang seterusnya kita boleh anchor
pada video tersebut. Dan apa yang kita lihat dalam video tersebut, kita memperlihatkan dia ataupun mereka bentuk dia sebagai satu cerita, iaitu satu di orang kata di pihak baik, Parameswara sebagai raja yang apa menjumpai satu tempat Melaka, okey, dan dia telah berlawan ataupun dia punya villain iaitu Raja Majapahit. Sekarang apa yang kita akan buat, kita nak cuba memusingkan ataupun mengalihkan supaya kedudukan dia seperti apa yang kita nak lukis. So, ini yang bagus dalam reality composer kerana dia adalah tiga dimensi dan kita boleh mengalih kepada kedudukan yang kita nak. Dan jika dah okey, kita boleh screenshot dan kita pergi ke Keynote untuk membuat lukisan digital tersebut dan kita akan mulakan lakaran tersebut lakaran animasi 2D ataupun lakaran lukisan digital 2D dua dimensi okey. Dan ini adalah lukisan yang telah siap di lakar dan menukar warna tekan color dan menukar pada warna hijau kerana kita nak ada efek green screen ataupun blue screen effect. Kita nak ada tekan plus, tekan tiga titik di video tersebut dan memilih green / blue screen dan dia akan masuk sebagai CGI effects dan akan terus menggabungkan you punya scene 2D tadi dengan scene 3D. So dia overlay lah. Alright, bertindih di situ. Dan kita nak letakkan satu animasi yang lain. So kita tekan add action dan kali ini kita ambil create path. Okay, so, ataupun create path. So apabila ada create path, kita boleh lakukan sesuatu pergerakan. Okay, dan macam mana kita buat? Kita lukiskan begini sedikit. Okay, kalau kita nak ada wiggle sikit, akhirnya di situ. Okay, agak laju, tak mengapa. Apabila you sudah selesai, tekan done. Dan apabila you dah done, sebenarnya you boleh tap on the motion path ni. And kalau you nampak duration dia 0.40, apa yang you boleh lakukan untuk memperlahankan animasi tersebut adalah menambahkan duration dengan menarik ke kanan. Dan kalau 8 seconds, kita tengok apa yang terjadi. Kalau you perasan, dia subtle lah sikit dia punya pergerakan tu. Dan itu yang animasi yang kita nak lah. Saya adalah Raja Parameswara dan sekarang kita di Singapura diserang hebat oleh Raja Majapahit. Apakah yang sedang berlaku di sana? Kelihatan seperti si anjing sedang berkelahi dengan sang pelanduk. Untuk setup mini studio anda sendiri, anda perlu lihat dua perkara, iaitu satu, teknologi dan satu lagi adalah reka bentuk ruang tersebut. Lihat untuk pertamanya adalah teknologi. Di mana teknologi yang saya gunakan adalah iPad. So iPad ni penting kenapa? Untuk pembangunan bahan, okay, pembangunan aktiviti, semua dirakaman dan apa yang you lihat dalam skrin saya dalam episod-episod yang lepas, semua dilakukan dengan iPad ini. Saya juga menggunakan Apple Pencil. Saya rasa Apple Pencil ni adalah sangat penting kerana saya banyak dengan mesyuarat-mesyuarat ataupun dengan untuk pengajaran dan pembelajaran, okay, banyak menggunakan Apple Pencil. Dan satu lagi peralatan yang penting adalah pencahayaan. Okay, kalau kita tengok lighting ni, jika tutup kelihatan saya punya setup studio agak gelap, dan jika kita turn on,
dia akan lebih bercahaya. Perkasan yang diperlukan seterusnya adalah green screen. Okay. Jika anda menggunakan green screen dalam episod-episod yang lepas, kalau you lihat macam mana saya guna green screen ini boleh dilihat, boleh digunakan untuk menghilangkan background anda dan menggantikan dengan perkara-perkara lain. Contohnya, you nak gantikan video di belakang ataupun nak meletakkan slides yang dibuat dalam keynote ke dalam video anda, you boleh menggunakan green screen untuk mixkan Rian. Ini adalah iPad stand di mana kita perlukan stand ni untuk memegang iPad. Dan saya akan tunjuk macam mana kita boleh menggunakan stand tersebut. Okay. Dan di sini kita dia ada pemegang di mana kita boleh letak ke atas atau ke bawah. Right? Dan kita ambil iPad. Dan you boleh letak iPad you dekat sini and clipkan. Okay. Dan jika iPad terbalik, no problem. You boleh pusing dalam portrait mode ataupun landscape mode untuk rakaman. Okay. So, terdapat beberapa perisian yang penting untuk you mendalami dalam pembangunan bahan dengan menggunakan iPad. Yeah. Okay, so yang paling penting adalah iMovie. So iMovie digunakan untuk suntingan akhir jika you nak buat beberapa post editing ataupun suntingan lepas you dah buat video, okay, ataupun dah rakamkan, perlu diubah ataupun dicipta, dibangunkan, direka bentuk dalam iMovie. Okay. Dan kita juga boleh menggunakan clips. Ya. Saya suka gunakan clips untuk memuji dan mixkan reality kita. Dan untuk augmented reality, kita boleh gunakan reality composer dan juga keynote untuk lukisan digital beranimasi. Dan saya suka juga guna pages macam saya juga tunjuk dekat you dalam episod lepas dengan buku digital interaktif. Software yang saya paling suka adalah GarageBand, di mana kita boleh kubah kompos lagu sendiri. Yeah. Okey semua. So untuk setup yang seterusnya adalah reka bentuk ruang mini studio anda. Ni kalau you lihat, saya rasa setup perabot juga adalah penting dalam mini studio yang you nak lakukan. Iaitu kalau dalam saya punya setup, saya ada satu sofa, saya ada meja ni untuk saya rasa penting meja untuk melakukan kerja. Coloring pun penting jika you suka dark macam saya suka grey, okay, ataupun you nak setup green screen dengan mengecat warna hijau pun boleh. So macam ni, menarik tak? Kerangka inovasi PDPR Apple Professional Learning yang mengandungi 10 elemen tadi yang kita dah bincangkan, 6 aplikasi dan juga 2 curriculum, Everyone Can Code dan Everyone Can Create. Dan apa yang kita buat untuk 2 episod yang lepas adalah kita rangkumkan semua episod yang kita telah lalui bersama, ya, dan kita rangkumkan ke dalam 10 elemen ini yang termasuk pedagogi imersif, komposisi muzik, augmented reality, lukisan digital beranimasi, mixed reality video, penceritaan digital, green screen video, rakaman digital, buku interaktif dan pengajaran alternatif. Dan juga 6 aplikasi termasuk Reality Composer, Keynote, GarageBand, Clips, iMovie dan Pages. Dan 2 curriculum iaitu Everyone Can Create and Everyone Can Code. Dan kerangka ini anda boleh gunakan untuk menginovasi PDPR anda di rumah dengan Apple Professional Learning dan bersama-sama meremajakan pengajaran digital anda. Dan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye.